Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ya, oke teman-teman, jadi kali ini saya akan bagikan tutorial cara membuat sarung HP yang super cantik seperti ini, tapi cara buatnya juga super mudah. Oke teman-teman, buat yang mau mencoba, jangan skip videonya dan selamat mencoba. Di sini saya gunakan benang polikilap dengan warna yang berbeda, warna kuning dan juga warna tosca. Kemudian ada korek api untuk memotong benangnya. Sediakan penanda seperti ini untuk kita bisa tandai rajutannya nanti. Kemudian yang lebih penting di sini adalah hakpen. Hakpen yang kita pakai adalah hakpen nomor 3. Oke teman-teman, mari kita mulai untuk pertama buat dulu slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 20 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, setelah 20 rantai kita tambahkan 3 CH sebagai double crochet pertama. Jadi kita tandai rantai yang ke-20 ini dengan jari kita seperti ini ya, lalu tambahkan 3 CH. Oke, lalu kita buat double crochet. Masukkan hakpen pada rantai yang kita tandai menggunakan jari kita ini ya. Kemudian buat double crochet. Kita akan isi setiap lubang ini dengan satu double crochet Nah seperti ini Satu lubang kita isi dengan satu double crochet Ini kita mau buat bagian alasnya terlebih dahulu ya jadi kita buat alasnya yang simple saja seperti ini Satu lubang kita isi dengan satu double crochet Teman-teman lakukan hal yang sama Nanti kita ketemu di ujung rantai ini ya Nah teman-teman ini sudah sampai di ujung rantainya Kita isi dulu lubang yang terakhir ini dengan satu double crochet Kemudian kita akan buat double crochet balik lagi. Jadi, kita masukkan hakpennya itu tepat di lubang yang sudah kita isi dengan double crochet sebelumnya. Ya, kita tinggal buat balik saja seperti ini. Kita ikuti double crochet yang sudah kita buat. Nah, ini double crochetnya di bagian bawah, masukkan hakpen lalu buat seperti ini. Oke, okay. jadi begitu seterusnya ya, teman-teman. Ambil benang, ikuti double crochet yang sudah ada. Tepat di bagian bawah kita masukkan hakpen, lalu buat seperti ini. Lalu kita buat di lubang berikutnya lagi dengan double crochet. Nah, teman, jadi seperti ini nanti ya hasilnya. Teman-teman tinggal, tinggal lakukan saja untuk bagian selanjutnya ini, isi dengan double crochet sampai double crochet yang terakhir. Ini sudah sampai di bagian ujung. Ini adalah double crochet pertama yang kita buat ya. Jadi kita akan masukkan hakpen pada lubang rantai yang ketiga, satu, dua, yang ketiga ada di atas ini ya. Kita langsung ambil benang, kemudian masukkan hakpen. Pada lubang rantai yang ketiga ini lalu kita buat double crochet. Nah, jadi kita tidak slip stitch ya. Kemudian kita akan taruh penanda di bagian bawahnya sini. Nah, ini penandanya kita taruh di sini. Taruh di bawah saja ya. Oke. Selanjutnya kita buat double crochet di setiap lubang yang sudah ada. Oke, seperti ini, kita akan buat double crochet memutar dulu sebanyak satu putaran ini sebagai fondasi untuk motif yang mau kita kerjakan nanti, ya teman-teman. Jadi, Sebelum kita buat motifnya, kita buat dulu double crochet keliling sebanyak satu putaran. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa lanjutkan untuk buat double crochetnya kelilingnya. Seperti ini. Kita akan buat memutar sampai ketemu di bagian penandanya lagi ya Oke teman-teman, ini sudah saya buatkan double crochet satu putaran Buat kelilingnya, kemudian sudah sampai di bagian penanda Kita akan buat double crochet Kita masukkan hakpen dari bagian bawah double crochet ini yang ada penanda ya, jadi kita masukkan lewat bawah seperti ini, kemudian kita buat satu double crochet oke, kita lanjut di bagian double crochet yang kedua, setelah penanda ini double crochet kedua, kita masukkan hakpen di bagian lubang yang ada di atasnya seperti ini, lalu kita buat double crochet Oke, okay, kita lanjut lagi. Ambil benang, kita pindah di double crochet yang berikutnya ini kita masukkan hakpen dari arah bawah, lalu kita buat satu double crochet lagi. Oke, okay, jadi seperti ini motifnya ya teman-teman. Kita ambil benang, gantian double crochet berikut ini kita Masukkan hakpen di lubang yang di atas seperti ini. Kita kembali lagi ambil benang. Ini double crochetnya kita masukkan hakpen dari arah bawah. Kemudian kita selesaikan. Nah, ambil benang. Yang berikutnya ini kita masukkan di bagian atas jadi konsepnya itu kita buat double crochet lewat bawah seperti ini satu kali nah seperti ini kemudian untuk yang kedua kita masukkan di bagian atas satu kali juga nah gini oke ini sudah mulai terlihat ya motifnya ini bagian dalam oke okay. jadi teman-teman bisa ulangi langkah ini dulu buat memutar sampai nanti kita ketemu di penandanya sini ya ini setelah sampai di bagian penanda sekarang saya mau ganti warna benangnya dulu nah saya gunakan dua warna jadi kita ganti dulu Oke, okay, seterusnya kita akan buat double crochet, persis seperti yang sudah saya tunjukkan ya. Jadi cara buatnya, kita ambil benang, lalu ini double crochet yang menonjol, itu di bagian atasnya kita isi dengan satu double crochet. Nah, kemudian... Yang berikutnya ini itu adalah double crochet yang uh, dia seperti tenggelam begitu ya, teman-teman. Jadi, kita tinggal masukkan hakpen dari arah bawahnya seperti ini. Kemudian kita buat double crochet. Lanjut lagi. Ini double crochet yang tadi kita buat untuk menonjol seperti ini, kita masukkan hakpen di bagian atasnya, lalu buat double crochet. Kita pindah lagi. Ini double crochet yang di bagian bawah yang kita tadi uh, buat biasa itu, kita tinggal angkat ya, seperti yang kita buat sebelumnya ini ya. Jadi dia akan menonjol. Kita tinggal angkat seperti ini nah lanjut lagi yang menonjol di bagian atasnya yang kita isi pindah lagi yang tenggelam di bawah seperti ini itu yang kita angkat nah, kita tinggal buat bergantian saja yang menonjol di bagian atasnya kita masukkan hakpen lalu sedangkan yang tenggelam di bawah ini kita angkat, lalu kita isi dengan double crochet begitu seterusnya. Ini lagi. Untuk langkah selanjutnya itu ting kita tinggal bolak-balik saja, atau kita tinggal ulang saja motifnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan. Ini double crochet ini yang menonjol di bagian atasnya itu yang kita isi dengan double crochet seperti ini. Kemudian ini yang tidak menonjol kita masukkan hakpen dari arah bawah. Kemudian kita buat double crochet. Nah, kita akan mulai untuk uh, mengulang motifnya lagi. Karena yang pertama ini tidak menonjol, jadi kita akan masukkan hakpen dari arah bawahnya. Kemudian yang berikutnya ini karena dia menonjol, kita masukkan hakpen di bagian atas. Nah begitu seterusnya ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengulang saja langkah-langkah. Yang sudah saya ah, tunjukkan tadi, ya, seperti ini. Oke, teman-teman, jadi seperti ini saja untuk motif kali ini. Teman-teman, tinggal buat mengulang-mengulang sampai nanti kita ketemu pada putaran yang terakhir ya. Teman-teman ini saya sudah buat sebanyak 20 putarannya. Jadi hasilnya seperti ini dan ukurannya juga sudah sesuai dengan ukuran HP. Sekarang kita akan rapikan bagian atasnya ini dengan single crochet. Jadi Teman-teman bisa perhatikan, ini kita isi single crochet di setiap lubang, jadi satu lubang, satu single crochet kita buat memutar sampai di bagian penandanya, lalu kita tinggal potong benangnya ya. Nah teman-teman ini setelah selesai saya potong benangnya lalu sisa-sisa benangnya itu dirapikan seperti ini Usahakan biar tidak kelihatan dan kita tarik sedikit jauh dari sambungannya Lalu kita akan bakar ujungnya seperti ini Kemudian kita tap tap biar dia tidak terbuka lagi Oke sekarang kita akan lanjut untuk buat hiasan bunganya Cara buatnya seperti di video ini ya, teman-teman bisa perhatikan. Kita akan mulai dengan membuat magic ring. Kemudian di dalam magic ring ini kita isi dengan 6 single crochet. Jadi teman-teman lihat ini kita buat 6 single crochet seperti biasa. Kita tarik sedikit dulu benangnya, kemudian buat single crochet yang sisa tarik benangnya lagi dan kita buat tusuk slip stitch seperti ini Iya kita akan lanjut untuk buat kelopak bunganya kita buat dulu 3 CH kemudian ambil benang masih di lubang yang sama kita akan isi dengan 5 double crochet tapi double crochetnya kita tidak langsung selesaikan ya teman-teman kita tahan di hakpen seperti yang ada di video ini teman-teman perhatikan kita ulang sebanyak lima kali di dalam satu lubang nah seperti ini oke okay. dan setelah di hakpen ada enam benang itu tandanya sudah pas lalu kita tinggal selesaikan kita kunci lalu buat dua ch kemudian Masukkan hakpen di lubang yang masih sama, lalu buat tusuk slip stitch. Oke, okay. tambahkan 3 CH lagi, tapi ini saya baru buat dua ya, kita rapikan dulu kelopaknya, biar kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ternyata hasilnya sudah cantik seperti ini, jadi kita tinggal ulang saja langkah-langkah eh, yang sama. Dan kita akan buat di setiap lubang, jadi lubang yang tadi ada 6 lubang. Kelopak bunganya juga nanti kita buat 6. Nah ini, kita buat 3 CH dulu, lalu di lubang berikutnya kita buat 5 double crochet. Kita tinggal ulang saja seperti ini. Dan double crochetnya itu kita tidak langsung selesaikan ya, kita buang dua. Kemudian kita tahan duanya itu di hakpen. Nah, seperti ini. Iya. Oke, okay, kita hitung dulu sudah pas 6. Lalu kita buat 2 CH dan masukkan hakpen di lubang yang sama. Buat tusuk slip stitch dan buat 3 CH untuk kelopak yang berikutnya lagi. Oke teman-teman jadi seperti ini saja langkah-langkahnya cukup mudah ya buat teman-teman bisa coba Ini bunganya sudah selesai saya rapikan dulu sisa-sisa benangnya Kemudian sekarang kita akan lanjut Dan di sini saya akan jahit setiap bagian tas atau pengamannya ini dengan benang atau jarum jahit biasa saja ya Kemudian kita tempelkan dulu seperti ini setelah itu baru dijahit ini kita gunakan jarum jahit biasa dan benangnya juga adalah benang warna hitamnya tapi bisa kita buat dia tersembunyi jadi nanti hasilnya itu tidak terlihat sama sekali ya teman-teman ini kita jahit jahit dulu sampai benar-benar kuat kita lanjut di sini saya uh, Posisikan dulu kancing magnetnya seperti ini, yang bagian atasnya juga seperti ini ya teman-teman. Kemudian nanti tinggal kita tindis bagian pengaitnya itu biar dia tidak terlepas dan bunganya tinggal ditaruh atau dilem di bagian atas seperti ini. Oke, okay. dan ini adalah hasil akhirnya. Sudah saya pasangkan bunga dan juga... Kancing magnetnya oke teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan semoga teman-teman suka dengan tutorialnya. Sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.